Jerman secara resmi memperkenalkan maskot untuk gelaran Euro 2024. Maskot yang belum diberikan nama ini diperkenalkan oleh Direktur Turnamen Euro 2024 dan mantan Kapten Jerman, Philipp Lahm. Maskot ini juga muncul di pertandingan persahabatan internasional di Moskow melawan Kolombia. Maskot berkepala besar ini mengenakan celana pendek, berbeda dengan maskot beruang Piala Dunia 2006. Galeo yang secara luas diejek karena tidak mengenakan celana. Para penggemar akan menentukan nama maskot dari daftar pendek, yaitu Albert, Bernardo, Bernhard, atau Herzi von Bar, dengan Bar yang berarti beruang dalam bahasa Jerman.